Halo semuanya, kenalin aku Bulan dari kelompok 4 Ruth Benedict. Kali ini kita cari tahu yuk, kenapa sih harus masuk antropologi UNPAD ala kelompok 4? Yuk kita cari tahu. Kak, namanya siapa? Haura. Kenapa sih kak harus masuk antropologi UNPAD? Karena bagus. Selain itu? Seru. Kayaknya. Kak. Namanya siapa? Nama aku Muhammad Arganta Putra Ramadan. Bisa dipanggil Arganta. Kenapa sih kak harus masuk antropologi UNPAD? Sebelumnya saya gak tahu antropologi itu apa. Tapi karena saya tidak tahu, jujur saya ingin tahu apa itu antropologi. Oke, terima kasih kak. Kak, siapa namanya kak? Nama saya Asar Prima, panggil saja Prima. Oke, kenapa sih kak harus masuk antropologi UNPAD? Alasan saya masuk antropologi UNPAD karena rekomendasi dari guru saya gitu. Dan kebetulan latar belakang saya memang tertarik dengan yang namanya antropologi, sangkut pautnya dengan kebudayaan gitu. Oke, terima kasih kak. Dalam silauan cahaya. Kak, namanya siapa kak? Nama aku Salma. Kenapa sih kak harus masuk antropologi UNPAD? Karena katanya tuh antropologi tuh banyak jalan-jalan, dan aku tuh pengen jalan-jalan gitu. Terus kenapa harus antropologi di UNPAD? Karena UNPAD itu salah satu kampus yang masukin antropologi tuh di FISIP, dan aku tuh pengen banget di FISIP, apalagi di UNPAD, itu tuh kampus impian aku. Terus? Aku juga gak boleh keluar kota sih, jadi kayak yaudah di UNPAD, dan aku tuh kebetulan pengen antropologi, jadi harus antropologi UNPAD. Oke, siap, terima kasih kak. Oke, sama-sama. Mata, namun jelas kulihat kamu. Kak, kamu namanya siapa? Aku Dewi. Kamu? Aku Yerda. Kenapa sih harus masuk antropologi UNPAD? Karena seru banget. Dosennya seru-seru, matkulnya seru-seru. Meskipun ya, orang tuh gak banyak yang tahu kita kan. Kayak aku pernah ditanya tuh waktu itu, katanya antropologi belajar apa sih, bintang-bintang ya. Bingung gak sih, kayak aku juga kan maba tuh. Tapi tuh beneran ya, matkulnya seru-seru. Ada antropologi psikologi, antropologi hukum, antropologi ekonomi, ada antropologi gender seksualitas, bahkan ada antropologi makanan. Kita bakal ketemu sama dosen jago masak, Pak Seto. Finalis MasterChef season 8. Iya, pengen ketemu Pak Seto, finalis MasterChef season 8. Oke, makasih Kak Dewi. Kalau Kak Wirda, kenapa nih harus masuk antropologi UNPAD? Pertamanya karena kuliahnya seru. Dan itu tuh kita bakalan jalan-jalan dan wah, seneng-seneng gitu. Terus juga kebetulan jurusan impian dan juga pengen masuk UNPAD. Oke. Jadi pas banget ya, harus banget masuk antropologi UNPAD. Makasih. Sama. Nah, kalau menurut aku, kenapa sih kita harus masuk antropologi UNPAD? Karena antropologi UNPAD adalah salah satu antropologi terkeren di Indonesia. Karena dosen-dosennya yang bermutu, berkualitas bagus, cara ngajarnya enak, seru-seru, dan juga fasilitas di UNPAD yang sangat memadai. Kurang satu, siapa lagi ya? Oh iya, kakak kameramen antropologi juga kan? Kita tanya dulu yuk sama kakak kameramen. Kak, namanya siapa? Halo semuanya, nama aku Kinasi. Kalian boleh panggil aku Kiki. Kenapa sih kak harus masuk antropologi UNPAD? Jujur, aku itu pejuang FK ya, tapi NT. Nah, terus aku nyari jurusan lain deh. Dan kebetulan minat aku itu di kesehatan, di psikolog, dan di budaya. Ya udah deh, antropologi itu cabangnya banyak banget. Ada antropologi kesehatan, antropologi psikolog, antropologi makanan. Jadi udah cocok banget sama minat aku yang banyak. Jadi ayo gabung antropologi UNPAD. Jauh ke sana.
Dadah.